Sobat DAFNZ, kali ini kami akan mengajak Sobat DAFNZ untuk berwisata secara online atau lebih kerennya disebut dengan wisata virtual. Destinasi wisata kali ini yaitu Kawah Rengganis, berada tepat di kawasan wisata Ciwidey, tidak jauh dengan Situ Patenggang atau Kawah Putih. Oke Sobat DAFNZ, jika berkenan kami akan memberikan informasi mengenai akses ke Kawah Rengganis. Jadi, jika teman-teman menemukan petunjuk jalan seperti ini atau tulisan Kawah Rengganis ke arah kiri, diperhatikan jangan belok kiri ya, karena jika belok kiri itu akan mengarahkan ke Sunan Ibu atau pendakian Gunung Patuha. Tetapi tetap saja lurus mengikuti jalan dan tidak jauh dari petunjuk tersebut. Nah, jika sudah belok seperti ini, lalu banyak sekali kendaraan roda 4 yang terparkir, di sini harus pelan-pelan karena situs Kawah Rengganis sudah dekat. Oke, kita belok kiri. Akses menuju Kawah Rengganis memang belum cukup mulus, masih bebatuan dan agak licin seperti ini. Dan juga hanya bisa diakses oleh roda 2 atau yang berjalan kaki. Nah, jika Sobat DAFNZ tertarik untuk berwisata ke Kawah Rengganis tapi akan memakai kendaraan roda 4, bisa diparkir di pinggir jalan raya. Untuk akses ke Kawah Rengganisnya bisa memakai alternatif ojek atau berjalan kaki. Alhamdulillah, setelah kami melewati jalanan bebatuan yang sebenarnya agak cukup khawatir dengan kendaraan kami, tetapi setelah sampai di depan Kawah Rengganis, kami disuguhkan dengan pemandangan yang indah. Tentunya kami sudah tidak sabar lagi melihat keindahan Kawah Rengganis lebih dekat lagi. Seikhlasnya di sana kita kesediakan gerobak. Ya.
kita sedang dikawal Rengganis. Tidak dipatok harga, tapi ada biaya pemeliharaan. Meskipun perjalanannya gimana? Perjalanan tadi? Gimana tadi? Ampun. Kita lagi cari spot buat kami sudah berada di situs bersejarah. Kenapa disebut dengan situs bersejarah? Karena Kawah Rengganis ternyata menyimpan sejarah yang sangat penting. Para sesepuh Sunda pernah mengadakan pertemuan untuk membahas soal kehidupan dan agama. Dan Kawah Rengganislah yang menjadi saksi bisu pertemuan para leluhur Sunda sejak ratusan tahun yang lalu. Nah, Sobat Daf NZ, mungkin agak kocak ya melihat tingkah laku kami. Dan Kawah Rengganis itu identiknya dengan mandi air panas, bukan malah masak-masakan seperti ini. Yah, maklum, karena sebelumnya kami sudah camping di Ranca Upas, dan persediaan air, makanan, dan juga gas masih ada, rasanya sayang jika dibawa pulang ke rumah masih dalam keadaan utuh atau ada sisa. Jadi kami habiskan di Kawah Rengganis. Tapi tenang, ini hanya sebentar kok, karena persediaan makanan kita juga tidak terlalu banyak. Tuh kan benar, cuman sebentar. Dan saatnya kami mengeksplor Kawah Rengganis. Kawasan Kawah Rengganis dulunya merupakan salah satu bale paguneman atau tempat pertemuan Uyut Saratus Bojol Tilu, dan konon setiap tempat memiliki karomah atau kehormatan seperti di Gunung Sanggabuana, Galunggung, Glambir, dan salah satunya di kaki Gunung Sepuh ini. Para leluhur bertandang di tempat ini untuk membahas persoalan keagamaan yang ketika itu didominasi oleh ajaran agama Hindu. Perlahan, agama Islam dibahas seiring dengan kehadiran Prabu Kian Santang yang dengan gencar melakukan syiar Islam di Tanah Sunda. Titisan Prabu Siliwangi juga ikut dalam Bale Paguneman yang berada di Kawah Rengganis. Dan karena itulah membuat Kawah Rengganis banyak dikunjungi oleh wisatawan atau peziarah asal Bali, terutama saat menjelang Hari Raya Nyepi. Ibadahnya, mereka membawa air suci dari mata air yang ada di sini.
Jadi, bukan hanya peziarah yang beragama Islam saja yang datang ke sini. Semua agama bisa masuk ke kawasan Kawah Rengganis dengan ritual yang berbeda-beda. Kawah Rengganis terbentuk dari proses geologi yang terjadi selama jutaan tahun. Lokasi Kawah Rengganis merupakan situs Gunung Sunda Purba yang menghasilkan Kawah Belerang. Air panas di kawah ini dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit seperti penyakit kulit, encok, atau nyeri pada persendian. Selain berendam, bisa juga menikmati indahnya pemandangan di sekitar kawah. Kondisi alam yang ada di Kawah Rengganis jauh lebih rindang dibandingkan dengan Kawah Putih. Karena Kawah Rengganis berlokasi pada lahan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara yang berlokasi di Kampung Cibuni, Desa Patenggang, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan perlu diketahui, warga setempat menyebutnya Kawah Rengganis adalah Kawah Cibuni. Awalnya, kawah ini disebut dengan situs Kawah Cibuni karena berada di Kampung Cibuni dan dikenal dengan sebutan Kawah Rengganis diberlakukan sejak tanggal 16 Agustus tahun 2017. Kawah Rengganis dibuka setiap hari 24 jam. Di Kawah Rengganis sudah banyak fasilitas umum. Salah satunya terdapat beberapa toilet, musola, tempat saung untuk beristirahat, dan juga banyak warung yang menyediakan berbagai macam makanan ringan hingga makanan berat. Berdasarkan penelitian,
Kawah Rengganis terbentuk dari dahsyatnya letusan Gunung Sunda Purba, khususnya Gunung Patuha, yang juga menciptakan kawah lainnya seperti kawah yang eksotis yaitu Kawah Putih Ciwidey. Bukti kedahsyatan letusan itu bisa dilihat di mana hingga saat ini Kawah Rengganis masih terlihat begitu kuat aroma bau belerang dari area kawahnya. Bahkan kuatnya sumber energi panas Kawah Rengganis bisa kita dengar dengan suara letupannya yang cukup keras di bawah bebatuan yang mengeluarkan uap air warna putih ke udara. Gimana Sobat DevNZ, sudah tertarik untuk berwisata ke Kawah Rengganis? Jika Sobat DevNZ tertarik, boleh tulis di kolom komentar. Atau jika Sobat DevNZ sebelumnya sudah pernah berwisata ke Kawah Rengganis dan mempunyai cerita unik atau akan menceritakan pengalaman berwisata ke Kawah Rengganis, juga boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Oke, mantap. Di mana kita? Kawah Rengganis. Buat ingat lagi, buat ingat lagi. Buat si Kak Fikri. Kak Fikri. Sama Kang Edi. Oh. Buat Kak Fikri dan Kang Edi. Buat semuanya.